Rabu siang, kantor Bank BRI yang ada di Jalan Marta Dinata, Kota Malang ini tetap beroperasi seperti biasa. Nasabah yang datang ke kantor cabang ini juga mendapat pelayanan dari pihak bank. Namun sejak Senin, pelayanan bank menempati gedung baru yang berada di sebelah kanan gedung lama. Penutupan gedung lama ini setelah satu orang karyawan BRI yang berstatus PDP meninggal dunia setelah hasil swab keluar. Karyawan dinyatakan positif COVID-19. Menurut Zulham Salahuddin, pimpinan kantor cabang BRI Malang Marta Dinata, saat ini ada 25 karyawan yang masuk dari total 60 karyawan yang ada. Sedangkan sisanya bekerja di rumah atau work from home. Alhamdulillah masih cukup ramai. Hari Senin kemarin, kalau nggak salah, transaksi kami masih di angka 247, artinya masih normal. Terus kemarin juga transaksi kami masih di 197-an, kurang lebih, jadi masih normal. Ya Alhamdulillah, ya masyarakat masih tetap mau bertransaksi di kami. Zulham sendiri belum bisa memastikan hingga kapan pelayanan nasabah di kantor cabang akan menempati gedung ini. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.